karena tambang batu bara sangat merugikan kepada masyarakat adat. Pertama, rusaknya hutan. Kedua, kerusakan lingkungan. Kita tidak pernah menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat seenaknya seperti ini, tambang di tempat kita, tetapi kita tidak pernah menikmati bagian-bagian dari hasil mereka. Mungkin dari kita sampai anak cucu kita nanti menikmati dampak pertambangan yang ada di sini. Perusahaan pertambangan ini menambang di dalam sungai, bahkan di hulu sungai. Jadi sumber makanan kami, terutama sejenis ikan, sejenis apa yang berada di dalam air, bekicut dan sebagainya, itu habis. Apa yang bisa kami makan untuk menunjang ekonomi rumah tangga kami? Karena kami perempuanlah yang memikul beban ganda. Jika suami kami pergi keluar, maka kamilah yang akan merangkap menjadi ibu rumah tangga, kemudian merangkap menjadi kepala rumah tangga. Perempuan adat Dusun Gunung Krasik menolak tambang. Perempuan adat Dayak Maanyan menolak tambang. Stop tambang batu bara!